kembali lagi sama Kak Hen dari Infokos Jogja. Siang ini Kak Hen kembali main ke daerah Kaliurang. Karena Jogja lagi panas banget, jadi Kak Hen butuh suasana yang adem-adem gitu. Yaudah deh, kita main ke Kaliurang. Rencananya sih tadi mau ke tempat wisata gitu. Tapi karena puasa malah capek-capek, mampirlah Kak Hen di Kos Putri Bunga Tulip yang lokasinya itu dekat banget sama kampus UII Pusat. Nah, daripada Kak Hen cuma lihat-lihat, kalian aja Kak Hen review biar memberikan informasi kepada kalian semua. Yeay. Oke guys, langsung aja. Sebelumnya untuk di bagian depan ini area parkiran sih sebenarnya. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Kalau sebelah sini juga bisa, semuanya ini buat parkiran mobil ataupun motor gitu. Langsung aja kita mau masuk ke dalam. Jadi Kos Putri Bunga Tulip ini ada dua lantai gitu, lantai bawah dan juga atas. Nih, kita setiap masuk itu harus selalu cuci tangan. Untuk Kos Bunga Tulip ini enak banget karena di pintu masuk kita itu disediain wastafel. Terus di sini ada kamar mandi umum atau buat tamu gitu ya. Oke, Kak Hen mau cuci tangan dulu nih guys. Next, kita bakal kostur lagi, kostur manja-manja. Aduh, gak tahu nih, di puasa hari ke berapa ya sekarang, lebih dari 10 kayaknya udah ya. Udah mulai ini, suaranya gak kuat ngegas-ngegas lagi gitu. Padahal kemarin energik banget kan guys. Oke, langsung aja, di sebelah sini kita punya ruang multi. Atau ruang tamu bisa, ruang makan bisa, ruang apapun bisa. Ini karena Kos Putri, jadi dilarang membawa tamu ke dalam kamar. Kalian bisa nerima tamu lawan jenis di sini gitu. Atau ini kalian jadiin buat ruang belajar bersama juga boleh. Terus di sini juga ada tong sampah. Guys, tong sampahnya baru. Masih ada ininya dong. Astaga. Ya udah, kita nggak endorse, kita tutup lagi deh. Lanjut kita ke belakang. Nih, kita bakal lihat fasilitas umumnya dulu. Setelah itu baru nanti kita lihat kamarnya. Nah, untuk itu jangan lupa kalian subscribe YouTube channelnya Infokos. Pastikan juga udah follow TikTok dan Instagram kita di @infokosjogja. Jangan lupa untuk ikutin video ini sampai terakhir karena bakal banyak spot-spot menarik yang bakal Kak Hen liatin ke kalian. Ikutin terus ya, guys. Guys, ini kita ada di dapur. Untuk dapurnya ini juga lengkap banget dan bersih banget. Itu sih yang terpenting. Nah, di sini lucu banget tahu, ada tempat bumbu, ada garam, ada micin, ada penyedap segala macam. Terus di sini ada tempat minyak ulang. Jadi kan kalau sekali pakai gitu kadang nggak kotor gitu. Tapi kita butuh minyak banyak, kita bisa taruh di sini. Terus di sini ada minyaknya. Oh, ini punya Kak Sisi. Hai Kak Sisi, sehat banget ya Kak Sisi ini pakai minyak matahari gitu. Terus ini ada punyanya Kak siapa ya? Ada namanya. Oh, jadi ini mungkin per kamar gitu ya guys. Di sini kita ada kompor. Ini udah free ya, gasnya juga udah free. Sebelah sini kita ada. Terus di sini nih air minum. Jadi di sini itu kita minumnya pakai air O langsung dari mata air. Jadi ini bukan keran cuci piring ya guys. Kalau keran cuci piring yang ini, yang sebelah sini, ini adalah keran RO. Tuh ada tulisannya air minum. Oke, kita cobain. Tuh, bisa dilihat ini jernih banget. Emang gak ada bedanya. Kalian juga lihat dari atas ini, gak ada kayak serpihan-serpihan atau sebuk-sebuk gitu. Gak ada sama sekali. Bener-bener jernih kayak air mineral kemasan. Sini juga gelas, piring, mangkok, sendok, sama ada teflon, panci gitu, udah free ya guys. Free, free, dan free. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Sebelah sini ada kulkasnya. Terus kita punya meja makan. Ini meja makan kita ada 3 stage gitu, lengkap dengan bangkunya gitu. Terus di samping meja makan ada colokan, jadi kalian bisa jadiin ini juga nyemil sampai sambil nugas, ada cemilan atau makan sambil kuliah online di sini juga bisa gitu. Tapi tidak untuk dicontoh karena kuliah online itu nggak boleh sambil makan guys. Oke, next kita ke ruangan selanjutnya. Sekarang kita ada di jemuran. Untuk jemurannya ini unik banget guys, jadi besinya tuh udah
satu-satu gitu, mungkin bisa per kamar kali ya, nggak ngerti juga. Dan di sebelah sana kita ada tempat cuci, jadi keran ember gitu, sama kita juga ada tempat setrikaan. Gila nggak sih? Hai, ada di kamar. Oke oke, kita tutup pintu dulu biar aman gitu ya guys, biar tidak ada gangguan. Nah, tadi Kain udah sempet tanya-tanya sama penjaga kos di sini, terus dia kasih lihat ke Kain contoh kamarnya. Ada dua, ini yang di lantai 1 dan nanti bakal ada juga di lantai 2. Langsung aja ke Kain spill ke kalian. Di sebelah sini kita punya gantungan baju yang masih ada mereknya, tapi udah lengket di dinding, jadi kayak udah aman, gak perlu repot-repot maku lagi. Next, di sebelah sini kita punya lemari yang super gede, lebar, dan tinggi banget. Nih, lemarinya ini juga bersih, kalian bisa lihat. Dan di sebelah sini itu ada yang buat baju digantung ya, bunda-bunda. Next, kita di sebelah sini, kita bakal mendapatkan rak sepatu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 susun. Masing-masing ini bisa lah buat 2 sepatu. Jadi sekitar 10 sepatu sendal ini buat di sini. Bahkan lebih, kalian kalau mau numpuk gitu juga bisa. Di sebelah sininya kita ada meja TV. Tapi TV-nya nggak langsung di meja guys, TV-nya TV gantung. Kita ada meja ini, rak gitu. Di bawahnya ada tong sampah. Kita juga ada locker. Untuk spring bednya sendiri, kita ini ukurannya 120x200. Nanti kita udah free spray, sarung bantal, sama selimutnya. Ini masih plastikan semua. Kita juga udah dapetin bantal, guling. Di sebelah sini, untuk bednya sendiri itu kita ada laci lagi. Cuk. Sebelah sini ada meja dan kursi belajar. Ini udah one set gitu ya guys tuh. Ini rak lagi buat rak buku atau rak apapun bisa kalian gunain gitu. Di sini ada meja rias plus kaca plus rak skincare plus laci atau locker buat skincare kalian. Mungkin ada sheet mask, ada clay mask, ada apa lipstick, krim-kriman kalian tuh bisa taruh di sini. Nah, kos ini itu juga memiliki kamar mandi di dalam dan jemuran kecil untuk handuk kayak gini. Ini buat handuk bisa. Terus kalian bisa buka jendelanya di siang hari. Tuh, jadi handuk kalian kering deh. Gitu. Kamar mandinya sendiri kita udah menggunakan shower, kita udah plus water heater, kita juga klosetnya kloset duduk. Terus bilik mandinya itu ditirain gini loh guys. Tuh, biar sebelah sini tuh nggak basah gitu. Jadi kan sayang banget kalau kloset kalian tuh basah, nanti bikin kotor gitu loh guys, ada bercak-bercak air ya, kurang lebih seperti ini tuh. Mungkin Kak Hen bacain sekarang fasilitas-fasilitasnya ya. Fasilitas kamar itu non-smoking room, kamar ukuran 3,25x4 meter itu udah luas ya. Terus ada TV 32 inch, kita ada AC, bed 120, 2 spray per 1 selimut, furniture, ada lemari pakaian 2 pintu, meja belajar, meja rias, meja plus lemari yang di bawah TV tadi. Terus ada rak sepatu, rak handuk, rak gantung baju, dan tempat sampah. Kamar mandi dalam, kloset duduk, shower, air panas dan dingin gitu ya. Untuk fasilitas umumnya ada WiFi, CCTV, security 24 jam, parkiran mobil dan motor, free air minum RO, ruang tamu lantai 1, ruang duduk lantai 2. Nah, yang ini belum nih, nanti bakal kita lihat ke atas. Katanya sih di sini ada indoor dan juga outdoor. Ada kulkas, dapur, ruang makan. Ini udah. Terus tempat cuci baju dan jemuran kita tadi juga udah. Terus ini cuma 100 meter dari pintu selatan UII. Bayangin 100 meter tuh jalan kaki bisa guys. Terus kita itu listrik token sendiri masing-masing per kamar. Kita juga menyediakan layanan laundry, jadi kalau kalian mau laundry antar jemur itu bisa.
ada cleaning atau kebersihan kamar, itu kalian juga bisa request gitu. Nah, untuk harganya kita di harga 4.900.000 aja per, ayo tebak, pasti kalian nyatanya udah per bulan kan? No, kita per 3 bulan harganya 4.900. Tada, Kak Hen udah ada di lantai 2. Kayaknya sih untuk kamarnya cukup, takutnya ini videonya durasinya kepanjangan dan kalian bosen liatin Kak Hen terus gitu kan. Jadi Kak Hen putusin untuk kamar di lantai 2 enggak bakal Kak Hen liatin karena sama aja semuanya satu tipe, di sini enggak ada beda. Langsung aja Kak Hen itu ada di ruang tamunya yang di atas, ini yang outdoor, dan di belakang Kak Hen ini yang untuk outdoornya gitu. Nah, terus ruang tamu di lantai 2 ini juga lucu banget, unyu-unyu banget. Ada dua sofa, di sebelah sini kita punya sofa yang warna hitam. Terus kita ada mejanya. Dan di sini ada sofa kecintaan Kak Hen. Oke, mungkin untuk video kosturnya kita cukupin sampai di sini aja. Di Kos Putri Bunga Tulip yang lokasinya itu 100 meter dari UII doang. Ini sangat Kak Hen rekomendasikan untuk para maba. Karena kan maba tuh kadang belum terlalu tahu banyak tentang daerah sini gitu. Jadi daripada kalian agak repot berangkat kuliahnya gitu, mending kalian ngekos di sini. Kalian nggak perlu bawa motor, kalian jalan kaki 100 meter itu nggak jauh guys. Akhirnya Kak Hen mutusin untuk nyobain ruang tamu yang di outdoor. Kalau tadi kan depannya kaca, kalau ini nggak ada guys, tuh nggak ada. Dan setelah Kak Hen amati dan perhatikan, ternyata itu adalah gedung UII. Jadi kayak udah bagian dari gedung si UII-nya. Gila, ternyata emang sedekat itu gitu loh guys. Oke, pokoknya kalian yang penasaran sama kos ini, kalian bisa langsung datang aja ke Kos Putri Bunga Tulip. Di maps juga ada, di description box juga bakal kita cantumin. Atau enggak, kalian bisa tanya-tanya ke CP yang udah kita cantumin juga di description box, itu langsung sama si ownernya. Untuk saat ini kamar yang kosong masih tersedia ya bunda-bunda. Di sini itu kamarnya lumayan banyak, tapi para pemilik kamar atau penghuni kamar itu sangat menjagalah intinya, kayak enggak yang berisi, enggak yang apa gitu. Intinya menjaga kenyamanan para pemilik kamar lain gitu. So far so good untuk kos ini, 1-10 nilainya 12 sih dari Kak Hen. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa selalu tonton video-video terbaru dari Infokos, karena hampir setiap hari atau bahkan setiap hari kita bakal kelilingin Jogja untuk review kos-kosan ataupun penginapan yang ada di Yogyakarta, tentunya untuk para subscribernya Kak Hen semuanya. Nah, kalian harus subscribe dulu nih, nyalakan notifikasinya biar update terus gitu setiap kita posting video. Terima kasih guys, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai berbuka, semoga puasanya lancar. Di bulan puasa ini makin tambah sabar gitu ya. Yang belum didapatkan, semoga didapatkan gitu. Puasa berkah gitulah ya guys, Ramadan berkah. Nah, sekian aja dari Kak Hen. Terima kasih, sampai jumpa.